Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Siapa manusia pertama yang pandai menulis? Siapa? Dalam bahasa Arab dia sebut Akhnuh. Dalam bahasa Ibrani dia sebut Henokh. Dalam Quran dia sebut Idris alaihi salam. Baik. Kitab Henokh merujuk kepada kitab Nabi Idris alaihi salam, bukan kitab yang diwahyukan. Nabi Idris pernah diwahyukan Allah dalam bentuk bukan kitab tetapi sahifah, iaitu 30 sahifah. Sahifah pernah turun pada Nabi Adam. Sahifah pernah turun pada Nabi Idris. Sahifah pernah turun pada Nabi Ibrahim. Sahifah pernah turun pada Nabi Ezekiel. Sahifah pernah turun pada Nabi Hajai. Sahifah pernah turun pada Nabi Habakuk. Ini ada dalam Taurat, ni ada dalam Injil. Hak tu berkenaan dengan mereka, kita letak di tepi. Tapi sekarang Henokh ni kitab yang dikarang, kitab yang ditulis. Bukan sumber wahyu, bukan pedoman daripada Allah, tetapi hasil penulisan daripada Nabi Idris alaihi salam sendiri. Itulah dakwa mereka. Jadi sini kebenaran, penentuan sama ada kita nak terima atau tidak ialah dalam kitab Henokh ni, bila kita perincikan, dia menceritakan tentang makhluk awal yang sebelum Adam turun ke bumi ni, ada satu bentuk dia panggil the fallen angel. Malaikat-malaikat yang memberontak. Malaikat-malaikat yang berasal daripada kayangan, mereka turun ke bumi. Dan malaikat ini diketuai oleh seorang pemberontak yang nama dia, agak-agak siapa? Agak-agak siapa the fallen angel ni? Ha, siapa? Nama dia ialah Syammaza. Syammaza ni dia sebut dalam tu malaikat yang memberontak. Malaikat dalam definisi Al-Quran, malaikat dalam definisi pengajian kita orang Islam adalah makhluk yang tak pernah memberontak. Makhluk tak pernah melawan. Yaf'aluna ma yu'marun. Dia ni melakukan apa saja perintah Allah, dia tak pernah lawan Allah. Jadi Syammaza ni bukan merujuk kepada malaikat yang memberontak kecuali iblis, kecuali syaitan. Dikatakan bila kelompok ini turun dan dia pula berkahwin bernikah dengan manusia-manusia separa. Inilah yang jadi perbahasan paling besar yang tak berkesudahan. Benda ni dah lama terjadi di Mesir. Sebelum saya balik daripada Mesir lagi, dah ada seorang doktor Mesir, doktor kuliah lughah yang nama dia Dr. Abdul Sabur Syahid. Dia menulis sebuah buku yang bertajuk Abi Adam, bapa kepada segala anak Adam, yang dia mengatakan bahawa sebelum Nabi Adam alaihi salam ni turun, dah ada jenis spesies yang bukan manusia yang lengkap, tapi sibih-sibih manusia, sipi-sipi manusia yang lebih awal menghuni bumi ni. Yang contoh dia nak relate apa? Dia nak relate dengan orang-orang paleolitik. Dia nak relate dengan orang-orang mesolitik, orang-orang neolitik, orang-orang zaman batu, orang-orang zaman gangsa. Kalau kita belajar, ni tamadun awal sejarah lagi. Bukan kata anak kita, ni memang sejarah kita belajar. Pernah belajar paleolitik, betul eh? Mesolitik. Jadi kita nak kata sekarang, mesolitik, paleolitik, neolitik dengan Adam, siapa hak dulu? Mesti kita kata Adam, sebab Nabi Adam paling awal turun. Okey, logik di sini ialah Adam berturun berserta dengan ilmu yang Allah bekal. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dalam istilah dia sebut ilmu segala nama. Orang yang berpengetahuan, orang yang berteknologi tinggi, orang yang ada bahasa, orang yang ada percakapan, orang yang ada pertuturan. Secara logik kita kata mesolitik terkebelakang, paleolitik terkebelakang, neolitik terkebelakang. Bapa kita dahulu adalah orang yang berilmu, berteknologi tinggi, pakai baju kot, pakai pakaian. Tiba-tiba anak cucu pakai cawat, duduk atas bukit, duduk atas pokok. Logik tak? Tak, kita kata keturunan 2 tahun sebelum ni pakai BMW, pakai baju kok, pakai kemah. Tiba-tiba anak cucu kita pakai spender, pakai cawat, duduk atas pokok. Nampak logik ke tak?
Sepatut makin maju ke makin mundur? Kalau Nabi Adam sehebat itu ilmu Allah bagi, mesolitik ke belakang tiba-tiba cakap pun keliling api, logik ke tak? Jadi sekarang ni, kalau betul wujud paleolitik, mesolitik dan neolitik, siapakah mereka hak sebenar? Kalau kita nak menafikan bukti-bukti dari sudut arkeologi, kita ada sumber sejarah, sumber bertulis dengan sumber sekunder kan? Sumber bertulis catatan-catatan, sumber sekunder ni macam bangunan-bangunan lama, istana lama, tembikar, kapak apa semua. Benda tu wujud ke tak wujud? Benda tu memang wujud tapi milik siapa? Ni perbahasan dalam kitab tu. Saya bukan nak memenangkan hak mana, nak mengiyakan dan menyalahkan hak mana. Cuma itulah isi kitab tersebut, dan dia dilawan hampir 10 orang Doktor Al-Azhar dalam mahkamah untuk menyalahkan dia. Tetapi bila keluar hasil dia, yang menang siapa agak-agak? Yang menang Dr. Sobur Shahin tadi. Tak ada seorang pun yang boleh miskan hujah dia. Jadi yang inilah disebut dalam ilmu astrologi, bila turun hak kata Syamaza tadi, kahwin dengan makhluk-makhluk separuh manusia tadi, dia menghasilkan makhluk-makhluk raksasa. Makhluk raksasa pula, inilah yang dinamakan sebagai Nephilim, sebagai Goliath. Kalau nak senang cerita, pernah tengok filem The Chronicle of Narnia? Macam-macam kita tengok. Ada kadang-kadang orang sekerat, tubuh dia apa? Tubuh dia kuda. Kadang-kadang muka singa, tubuh orang. Agak-agak gambaran kita wujud tak makhluk-makhluk macam ni sebelum ni? Tak fantasi seperti ini agak-agak wujud tak di alam lain? Kita tak, kalau kita memang kita tak mau terima. Kalau kita memang kita tak mau terima. Tapi itulah isi kitab tersebut yang saya rasa memang dah dimanipulasi, memang dah direka-reka, memang dah dijahannamkan oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Yang sebenarnya yang saya bawa ni sebagai tambah nilai nak sebut isi-isi kitab Henokh tersebut. Tapi yang pastinya itu adalah bentuk manipulasi dan penipuan. Manipulasi dan penipuan. Banyak kalau kita tengok riwayat kitab Taurat, manusia-manusia gergasi. Zaman Nabi Nuh pun ada. Sebab itulah dikatakan berlakunya banjir besar. Sebenarnya berlaku banjir besar tu mengikut Taurat, mengikut Injil, bukan sahaja Allah nak hapuskan makhluk-makhluk, manusia-manusia yang sezaman dengan Nabi Nuh, yang ingkar pada Allah, yang lawan kenabian dan kerasulan Nuh. Tapi Allah nak cuci bumi tu dengan makhluk-makhluk tadi sekali. Bila habis semua tu, bumi pun jadi kembali manusia, hak betul-betul manusia. Kalau dia pakai ayat tu, macam mana? Kalau dia pakai ayat tu macam mana? Sini jadi persoalan. Otentik dan specialnya setiap bala daripada Allah. Kalau setengah kadang-kadang orang fikir pendek dah. Dia pun kata, zaman Nabi Nuh ni orang saja fikir dia sendirilah, otak logik dia. Zaman Nabi Hud kita kata, bila ada yang ingkar, Allah datangkan apa? Allah datangkan dalam bentuk guruh, bentuk kilat, akhirnya mereka diselubungi oleh pasir tertanam. Sama juga dengan kaum Nabi Samud, mari kilat, mari bentuk gempa bumi. Kalau kaum Sodom, terbalik bumi. Tapi jumlah penduduk antara Nabi yang sebelum zaman Nuh dengan selepas Nuh, mana paling ramai? Semasa dengan Nuh ke lepas Nuh lagi ramai orang? Agak-agak. Mestilah selepas kan, orang makin membiak. Tapi bila Allah nak uji, bila Allah nak bala, bila Allah nak bagi tu, Allah buat lagu tu je untuk mereka. Tapi Nuh hak sikit, pasal apa perlu tenggelamkan satu dunia? Tak boleh ke buat, dah orang pun ada sikit tu saja, buat kawasan tu lah, tak perlulah nak tenggelam satu dunia tu. Faham ke tak ni? Ni kita kata berfikir. Kita kata berfikir. Berfikir dalam bentuk ujian, berfikir dalam bentuk bala Allah. Sebab kadang-kadang bila kita datang benda-benda seperti ini, saya teringat kata-kata guru saya, iaitu Al-Syeikh Al-Marhum Imam Mutawalli Al-Sya'rawi. Bila saat-saat terakhir saya pernah menziarahi beliau di hospital dengan seorang kawan. Jadi
Bila nak balik tu dia berpesan. Satu masa. Dia kata, bila kamu balik, kamu dah belajar di sini. Macam-macam ilmu. Ada kuliah usuluddinnya, ada kuliah syariahnya, ada kuliah lughahnya, ada kuliah tunya, ada kuliah adabnya, kuliah ni. Jadi macam-macam ilmu kamu boleh dapat di sini. Tetapi bila kita balik ke tempat asal kita, belum tentu yang ramai datang belajar, belum tentu yang ramai datang menuntut ni akan mengajar di Malaysia, akan mengajar di tempat kamu tu dengan jumlah yang sama. Faham maksud dia? Contoh, kita pelajar Malaysia hantar pelajar kita 7,000. Agak-agak bila balik 7,000 ni boleh mengajar semua lah. Tak mungkin, tak akan. Tapi dia kata, bila balik, hak mengajar, mengajar. Hak bekerja, bekerja. Kita pecahkan kepada hak mengajar. Bila kita pecahkan hak mengajar, kamu kena tunggu. Akan berlaku dua keadaan, dua kondisi. Satu kumpulan, dia akan mengajar dengan cara tersendiri. Satu kumpulan akan mengajar dengan cara tersendiri. Tapi hak paling ramai ialah akan muncul kumpulan yang kedua. Saya tak faham apa maksud dia. Dia kata, bila kamu balik, kamu buka muqaddimah. Awal-awal kitab Imam Al-Ghazali, iaitu Al-Bidayatul... Apa? Siapa pernah ni? Selupa pula. Bidayatul Hidayah. Permulaan Hidayah. Dalam tu dia kata, seseorang yang berilmu sebelum dia tu berilmu benar-benar dan dia mengajar orang lain, dan sebelum dia nak mengajar orang lain, samalah seperti Allah mewajibkan kepada kita zakat. Hari ini, orang yang bayar zakat, orang yang cukup haul dan cukup ni, nisab saja yang bayar zakat. Orang yang tak cukup haul, orang yang tak cukup nisab, kena bayar tak zakat? Tak kena. Tapi kamu akan perhatikan, akan muncul dua golongan agamawan ini. Dan yang paling ramai ialah orang yang akan bercakap di depan khalayak, orang yang akan bercakap di depan masyarakat, yang dia tak cukup haul, dia tak cukup nisab pun dia nak bayar zakat. Faham ke tak? Jadi orang nak bayar zakat ni, dia dah cukup haul, cukup nisab, maksudnya ilmu dia dah penuh, ilmu dia dah banyak, ilmu dia dah mantap, baru dia bagi ke orang lain. Dengan nisbah zakat tadi, haul dia dah cukup, nisab dia dah cukup, baru dia bayar zakat. Tapi kamu akan tengok hak ni kurang. Hak paling ramai ialah yang tak cukup haul, tak cukup nisab pun dia nak bayar zakat. Tapi kalau nisbah zakat sungguh, itulah bagus tak? Orang lain cukup baru nak bayar, aku tak cukup pun nak bayar zakat. Kalau ikut dari sudut zakat betul-betul hakikat zakat tu, baguslah. Aku ni tak sampai lagi tapi nak bayar zakat. Okeylah. Tapi ni saya nak kiah dari sudut ilmu tadi. Faham tak? Jadi saya bukan nak letak saya tempat pertama, memang saya pun tempat kedua. Sebab haul saya tak tahu ke mana lagi. Ni sok kita pun tak tahu ke mana lagi. Apatah lagi nak bayar zakat dekat orang lain. Faham ke tak ni? Oh, pukul 9 lah. Boleh berhenti ke tak? Kena lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Faham? Faham ke tak apa yang saya bawa tadi? Hak peringkat permulaan ialah kisah sebenar. Peringkat kedua ialah tambah nilai. Dan peringkat ketiga ialah, inilah yang dipanggil asakan. Percubaan-percubaan manipulasi. Penipuan-penipuan yang telah didatangkan oleh musuh-musuh Islam. Yang kafir, yang non-muslim. Kadang-kadang sesuatu kitab lama, sesuatu tulisan lama, hasil karangan ulama ni asal memang betul. Tapi bila ditemui, bila dijumpai awal oleh tangan yang tak sepatutnya, itulah biasanya akan berlaku. Kitab itu akan dimanipulasi. Anda faham? Sebagaimana kitab-kitab sebelum ini. Asal Taurat dulu, suci tak? Masa zaman Nabi Musa, suci, murni. Tapi bila di tangan Yahudi, di tangan Bani Israel, dan dah berselang beberapa orang Nabi, dah berselang beberapa orang Rasul, apa yang berlaku dekat Taurat sekarang? Sampai Allah mangsuhkan hukum-hukum dalam Taurat. Akibat kegagalan Yahudi, kegagalan Bani Israel menjaga kemurnian kitab tersebut. Begitu juga pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Asal turun wahyu, asal turun kitab Injil tu, murni ke tak murni? Murni. Tapi kegagalan
penganut-penganut selepasnya. Untuk menjaga kemurnian dan kesahihan kitab Injil, maka dia juga dimangsuhkan oleh Allah. Dan akhirnya turunlah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berbezanya, nabi-nabi dan rasul sebelum ini khusus untuk kaum tertentu, khusus untuk bani tertentu, khusus untuk masyarakat tertentu. Dia khas Bani Israel, hak ni kaum tu, hak ni kaum ni. Kan dalam Al-Quran dia dah sediakan contoh nama-nama kaum. Kaum Nabi Nuh ada nama tertentu. Kaum Nabi Hud dia letak nama Ad. Kaum Nabi Saleh dia letak nama Samud. Kaum Nabi Syu'aib dia letak nama Aikah. Kaum Nabi tu nama ni, kaum Nabi tu nama ni. Tapi untuk Nabi Muhammad, khusus untuk bangsa Arab saja, atau rahmatan lil alamin. Khusus untuk bangsa Arab sajakah rahmatan lil alamin Islam kita? Islam kita rahmatan lil alamin. Untuk semua, tak khusus kepada bani, tak khusus kepada firqah, tak khusus kepada golongan tertentu, tak khusus kepada umat tertentu. Jadi inilah yang Allah berjanji untuk mengekalkan kesucian, ketulinan, otentiknya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Hari ini ramai yang nak ceroboh, sama seperti kitab-kitab karangan ulama terdahulu. Berjaya atau tidak? Berjaya atau tidak? Orang nak robek Al-Quran hari ini. Dia tambah pula surah-surah tertentu. Pernah tengok tak? Surah Iman, surah Wasaya, surah apa, macam-macam. Tapi kita pergi baca tak surah tu? Kita baca tak surah tu? Tak, dia kata tak cukup lagi Al-Quran, ada 4 tambah surah baru. Surah Iman. Kita baca tak surah Iman? Mak baca mak surah Iman? Tak ada orang nak baca. Dia datang surah Wasaya, tak ada orang nak baca. Kalau dia letak nama surah Rasulullah pun, rasa teringin nak nak baca. Tak ada siapa nak teringin baca. Kita terima seadanya. Faham ke tak ni? Faham lah tak? Maksudnya Al-Quran ni dah lengkap. Kalau ada yang terlebih menambah-nambah macam kaum-kaum Syiah. Sebagai contoh, Syiah Imamiyah. Mereka mendakwa apa? Mereka mendakwa selepas kematian Nabi, selepas kewafatan Nabi, Jibril masih lagi turun bawa wahyu kepada anak dia, Fatimah. Tak habis lagi bagi kat Nabi, Nabi mati dulu. Jadi banyak lagi anak turun pada Nabi, Nabi mati, Nabi wafat. Jadi Allah sambung pada anak dia, Fatimah. Yang hasilnya hari ini, Quran mereka 3 kali ganda, triple, lebih tebal daripada Al-Quran kita. Tapi turun pula pada Fatimah, Fatimah tak sebar pula ke orang lain tak? Sepatut Fatimah lah aula sebar, anak Nabi. Ali menantu dia hidup lagi tak sebar juga. Tapi lepas pada depa tu semua mati, keturunan Nabi tu mati, baru Al-Quran tu muncul. Ha, ni inilah da'yah-da'yah dan kalam-kalam ataupun kalimah-kalimah yang palsu. Ha, ni jangan kita terpedaya, jangan kita terpengaruh dengan da'yah-da'yah tersebut.